kalau kakak tahu, pasti kakak tengokin kamu terus deh. Suci baru tahu kemarin, kak. Suci tahu dari Bu Jamilah. Bu Jamilah? Kemarin kamu ketemu sama dia. Kamu nanyain kabar ibu nggak? Kakak tenang aja. Ibu baik-baik aja kok. Kak, kakak betah nggak kerja di sini? Majikan kakak baik nggak? Majikan kakak baik. Dan kakak betah kerja di sini. Kamu sendiri gimana, Ci? Majikan Suci baik kok, kak. Oh ya, kak. Suci pulang ya. Aku tersorongan. Iya, tapi kamu janji ya. Kita ketemu lagi di sini. Iya. Suci pergi dulu ya, kak. Kamu mau kemana, Ci? Saya mau ketemu kakak saya, Bang. Kakak? Kakakmu yang mana? Kakak saya yang perempuan. Namanya Kak Sari. Ternyata dia kerja di hotel deket sini. Kok kamu baru tahu sekarang? Iya, Bang. Suci baru dikasih tahu Bu Jamilah. Pasti kakak kamu cakep dah. Sama mak kamu, ya? Yes, ya, Bang. Orang masih sakit juga. Genitnya nggak hilang-hilang. Ya, laki-laki, Ci. Abang masih normal. Ya udah, Suci pergi dulu ya. Iya, Ci. Hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan Nek Gambreng. Bahaya. Iya, Bang. Aduh. Sari. Sari, kamu harus kuat. Bentar lagi kan udah waktunya pulang. Sari, tolong, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Cepat bawa dia ke klinik, terus panggil dokter. Pak, ada apa lagi dengan Sari, Pak? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ada apaan sih? Lihat aja. Pak, bos cepetnya ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Galang, gue mau ke rumah sakit. Sari dalam kondisi kritis. Lo harus ke sana ya. Oke. Dek, saya mau cari kakak saya. Namanya Sari. Apa dia ada di sini? Sari baru saja dibawa ke rumah sakit. Itu tadi dengan ambulan. Apa? Jadi Kak Sari masuk rumah sakit? Mbak, rumah sakitnya di mana? Ke RSI. Rumah sakit RSI. Kamu kok di sini sih? Heran deh,
kok akhir-akhir ini aku sering lihat kamu sedih. Emangnya ada apa sih? Aku sedih, Mario. Kakakku sakit. Aku mau jenguk dia, tapi aku nggak tahu rumah sakitnya yang mana. Kenapa bingung? Kamu kan bisa nanya alamatnya, atau enggak? Kamu minta aja kek diantarin sama teman kakakmu itu. Aku tadinya juga mau kayak gitu, tapi sekarang tante kamu ngelarang aku keluar. Dan dia suka ngasih pekerjaan banyak buat aku. Iya, aku tahu itu. Aku juga udah berencana mau telepon mama aku. Supaya Tante Lena gak ngasih pekerjaan kamu yang banyak. Jangan, nanti tante kamu malah tambah marah. Suci, kita ini kan mau ujian kelulusan. Kamu harus semangat belajar. Aku telepon mama aku, biar Tante Lena nurut sama mama aku. Makasih ya, Mario. Bangun, Mon. Kenapa? Mendingan lo balik aja deh. Lo kan banyak kerjaan di hotel. Biar gue nemenin Sari di sini. Yaudah. Kalau ada apa-apa, lo kasih tau gue. Oh iya, jagain dia ya. Gadis, kamu angkat dong teleponnya. Duh, mama aja deh, Gadis lagi nanggung nih. Ih, males banget sih. Halo? Sonia? Iya, Mbak. Ini saya. Apa kabar, Mbak? Tumben kamu telepon ke sini. Begini, Mbak. Sebentar lagi Mario dan Suci kan akan ulangan akhir tahun. Jadi saya mohon Mbak kasih kesempatan buat Suci untuk belajar ya. Sonia, kok kamu malah mikirin Suci sih? Memangnya kamu pikir saya ini ngelarang dia belajar, hah? Bukannya begitu, Mbak. Tapi saya dengar dari Mario, katanya Mbak selalu menyuruh Suci kerja sampai malam. Sonia, kamu tenang aja. Kamu nggak usah menggurui saya bagaimana baiknya cara menjaga anak, ya? Udahlah, Sonia. Mendingan sekarang kamu urus aja suami kamu di sana, biar Mario dan pembantu-pembantu di sini saya yang urus semuanya. Ajar. Ternyata si Mario udah berani ngadu sama ibunya tentang kejadian di rumah ini. Kenapa lagi sih sama Tante Sonia? Dia negur Mama. Dia bilang katanya kalau Mama tidak boleh mempekerjakan si babu kecil itu sampai malam. Karena dia mau ujian. Loh, Tante Sonia tahu dari mana kalau babu itu kerja sampai malam? Siapa lagi yang bilang kalau bukan anaknya? Mario tuh emang bener-bener udah kepengaruh sama babu kecil itu ya? Suci! Suci! Iya, Nyonya. Heh, kamu bilang apa sama Mario? Kamu nyuruh dia untuk nelfon mamanya supaya saya itu gak nyuruh kamu kerja sampai malam, ha? Saya gak pernah bilang gitu sama Mario, Nyonya. Jangan bohong kamu ya. Tadi barusan Sonia telepon saya dan dia bilang sama saya kalau saya suka mempekerjakan kamu sampai malam. Tapi saya gak menghasut Mario, Nyonya. Kurang ajar kamu ya. Babu tuh sopanan dikit. Nan Gadis juga keterlaluan. Apa yang saya lakuin pasti salah.
Tapi kenapa saya harus pulang ke kampung? Ini kan rumahnya Mario. Jadi cuma Mario yang berhak usir saya. Galadis, cukup. Suci itu benar. Kalian emang udah keterlaluan. Suci, Mama udah bilang kalau Mama ngizinin kamu belajar dan kamu nggak usah kerja lagi ya. Mario, kamu jangan seenaknya gitu dong. Terus siapa yang mau beresin rumah? Emang Tante Lena sama Kak Gadis nggak bisa beresin rumah? Suci, ayo. Pembantu sialan itu sekarang boleh aja selamat. Tapi lihat aja ntar. Maaf, Pak. Saya nggak apa-apa, Pak. Cuma pusing sedikit. Pusing dikit kok sampai jatuh gini. Ayo ke rumah sakit. Galang. Halo, Galang. Oke, oke. Gua akan segera ke sana. Sari, syukur deh kamu udah keluar dari masa kritis kamu. Makasih, Pak. Saya juga mau minta maaf karena saya udah ngerepotin Bapak dan Mas Galang. Enggak, Sari. Kita nggak merasa direpotin kok. Justru kita senang banget bisa bantuin kamu. Ya kan, Mak? Pak Ramon, saya mau mengundurkan diri dari hotel. Saya berniat mau pulang kampung. Maksud kamu apa? Saya merasa udah merepotkan banyak orang. Jadi saya mau istirahat di kampung aja, Pak. Sampai saya benar-benar sembuh. Tapi, Sar, penyakit kamu itu nggak bisa disembuhkan hanya dengan istirahat. Emangnya saya sakit apa? Sebenarnya kamu kena kanker. Kanker. Aja mau ngerjain kamu. Kenapa? Gak suka? Gak boleh? Erisma, kalau kamu mau ngajak berantem, jangan keroyokan dong. Dasar anak manja. Apa kamu bilang? Kamu tuh Lia. Sebenarnya kalian ini ada apa sih? Suci tuh, Pak.
dia yang mulai duluan. Enggak, Pak. Mereka bohong. Orang mereka duluan kok. Heh, enak banget ya kamu ngomong. Kamu yang pertama dorong aku kan? Karena kamu udah nginjek-nginjek dalanganku. Diam kalian semua. Saya sedang bertanya sama Suci. Saya minta kalian jawab satu persatu. Bukan ribut seperti ini. Risma, sekarang kamu jawab. Ada apa sebenarnya? Gini, Pak. Saya dan teman-teman saya itu lagi jalan. Terus tiba-tiba Suci dorong Nita. Sampai-sampai Nita itu jatuh, Pak. Iya, Pak. Makanya, Pak. Risma, Rasi sama Dela ngebantuin saya, Pak. Betul itu, Suci? Enggak, Pak. Justru mereka yang ganggu saya. Nita ngerebut dagangan saya. Terus Risma dorong saya, Pak, sampai jatuh. Lalu? Terus Nita injek-injek dagangan saya, Pak. Suci bohong, Pak. Diam kamu. Saya sedang bertanya sama Suci. Jadi benar bahwa kalian yang telah mengambil dagangan Suci? Enggak, Pak. Enggak. Bohong, Pak. Tadi banyak murid yang ngeliat. Bapak tanya aja sama mereka. Sari. Pak, penyakit saya nggak mungkin sembuh. Terus untuk apa saya lama-lama di sini? Sari, maafin aku. Aku salah, karena aku selalu nganggap kamu nggak berarti. Padahal yang sebenarnya, kamu benar-benar berarti buat aku. Pak Ramon, apa maksud Bapak? Sari, kamu jangan nyerah ya, soal biaya perawatan rumah sakit ini. Biar semuanya aku yang tanggung. Tapi kamu jangan tinggalin rumah sakit ini ya. Dari tadi lo ngapain sih di kamar?
Dan denger apa dari tadi gue manggilin lo? Maaf, Non. Tadi saya masih tidur. Tidur? Eh, lo berasa ratu ya di rumah ini? Lo gak lihat apa? Di dapur tuh kerjaan lo tuh numpuk. Tapi saya kan harus belajar. Alah, alasan aja lo. Udah deh, mendingan sekarang lo kerjain tugas lo. Buruan! Eh, lo kerjain tuh semuanya. Jangan manggil Mang Mak dong. Masa anak kecil aja kalah. Jadi, kamu kenapa? Babu itu mah, babu itu berani nyiram aku mah. Kurang ajar. Kalian ini orang-orang miskin, berani bertindak kejam sama majikan sendiri ya? Bilangin tuh nya, non gadis. Kalau mau orang jangan kejem-kejem. Eh diam lo ya kacung goblok. Ya elah, non gadis boleh aja ngomong apa aja. Asal tapi jangan begitu dong sama anak kecil masa main pukul aja. Mau nggak kalau saya balas pukul? Beraninya main keroyokan aja. Siapa yang mau ngeroyok Non Gadis? Tuh mah, mereka berani ngelawan kita. Mendingan lo pecat aja mereka sekarang. Ya, Non Gadis. Yang semua bisa pecat mah, namanya Mario doang, bukan Non Gadis. Oh, jadi kamu pikir saya nggak berani mecat kamu dari sini? Hah? Sekarang juga kalian angkat kaki dari rumah ini. Kalian saya pecat. Gak bisa. Kak Gadis dan Tante Lena nggak berhak pecat atau ngusir mereka. Mario, kenapa ngomong kayak gini sih? Mario, kamu tahu gak sih sekarang kamu lagi ngomong sama siapa? Tante Lena dan Kak Gadis gak berhak usir mereka. Karena mama tadi telepon. Kalau Suci dan Masur, gak usah disuruh kerja dulu. Memangnya kenapa? Tante Lena sama Kak Gadis gak tahu apa. Mbak Masur tuh lagi sakit. Sementara Suci mau ujian. Suci, ayo kita belajar. Kau dan engkau gak bisa mecat saya atau ngusir saya dari sini, you know? Jangan gila dong. Mah, masa kita mau diam aja kalau mereka ngebantah kita? Kamu tenang aja sayang, mama akan cari jalan gimana caranya supaya babu-babu sialan itu bisa pergi dari sini. Tadi katanya kamu nelfon mama kamu. Terus kamu bicara apa sama mama kamu? Sebenarnya aku gak nelfon mama. Ya itu aku cuma ngarang aja. Biar Tante Lena sama Kak Gadis gak ngerjain kamu. Hah? Kalau mereka tahu, mereka bakal makin benci aku. Ya kalau mereka berbuat jahat sama kamu, aku akan telepon mamaku. Iya Den, mendingan teleponnya aja dah. Bilangin kalau Nenek Sihir itu, wah, jahatnya luar biasa, Den. Tapi, tadi aku lihat, kalian udah bisa ngelawan mereka tuh. Apalagi, tadi aku lihat, Kak Gadis basah kuyup. Pasti kamu yang siram ya. Mario, tante kamu pasti gak akan diem aja kalau aku nyiram Non Gadis. Ya, Den. Pasti mereka lagi merencanakan sesuatu buat Suci. Tunggu. Merencanakan apa? Ya, Aden. Kayak nggak tahu aja. Mereka kan dendam sama saya sama Suci. Udah telepon aja dah. Kamu yakin kamu mau pulang? Iya, Pak. Saya udah sehat. Jadi, kamu tetap mau pulang? Pak, saya mohon, Pak. Bapak jangan nahan saya.
tapi... Pak, saya udah memutuskan untuk pulang kampung. Dan... saya mau berhenti kerja, Pak. Apa? Berhenti kerja? Mereka mampir kemana dulu sih? Di hotel nggak ada, di sini juga nggak ada. Galang. Mas Galang. Kalian itu pada kemana dulu sih? Gua cariin di rumah sakit gak ada, di hotel gak ada. Tadi gua habis makan di restoran dekat rumah sakit. Emangnya kenapa? Hah? Kenapa? Lo gila ya? Dia itu kan masih sakit. Terus lo ajak jalan-jalan gitu. Lo tanya sendiri deh sama dia. Saya yang minta pulang sama Pak Ramon. Dan saya udah putuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung? Terus nggak balik lagi ke sini. Baiklah. Aku mau jenguk Kak Sari, tapi nanti aku dimarahin lagi. Gimana caranya ya? Ah, tinggal kamu lagi dah. Suci lagi mikirin kakak Suci. Lah, emang kamu belum besuk kakak kamu? Suci mau jenguk, tapi Suci kan disuruh kerja terus sama Nyonya. Ya, sekarang begini aja dah. Pas pulang sekolah, kamu kesono, ya. Tapi nanti kalau saya pulangnya telat, saya dimarahin lagi. Ya, habis gimana dong? Begini salah, begitu salah. Sekarang Maci, sengajain aja dah. Sari. Mbak Wulan. Sari, bukannya kamu harus istirahat. Kok kamu malah kesini sih? Saya mau ketemu Pak Ramon, Mbak. Sari, kamu nggak ada niat kan buat keluar dari hotel ini? Jadi, keputusan kamu, kamu tetap ingin keluar dari hotel ini? Iya, Pak. Sari, sebaiknya kamu pikirin lagi niat kamu itu. Saya udah memikirkannya matang-matang, Mbak. Baiklah. Kapan kamu mau pulang? Hari ini juga, Pak. Biar nanti Pak Rudi yang antar kamu sampai ke kampung kamu. Gak usah, Pak. Saya bisa sendiri kok. Sari, nanti kalau di jalan terjadi apa-apa gimana? Kamu kan belum sehat banget. Insya Allah saya kuat, Mbak. Apa, Pak? Ini gaji kamu. Tapi saya kan lama nggak kerja, Pak. Saya kan nggak pernah bilang, walaupun kamu nggak masuk, saya akan tetap gaji kamu. Sari, terima aja ya. Terima kasih, Pak. Saya mau pamit dulu. Baiklah. Kamu saya antar ke lobi ya. Kamu adanya Sari kan?
Iya mbak, saya adiknya Kak Sari. Kak Sarinya udah masuk kerja belum? Suci? Kak Sari? Suci kangen banget sama Kak Sari. Kak Sari. Maafin Suci ya. Suci gak bisa jenguk Kak Sari. Gak apa-apa Suci. Aku udah sembuh kok. Kak Sari sakit apa? Kakak gak apa-apa Suci. Kakak cuma kecapean aja. Tapi kakak udah sembuh kok. Suci kan udah bilang kakak gak boleh terlalu capek kerja. Iya Ci, maafin kakak ya. Kakak mau kemana? Gawat, kalau Suci tahu aku akan keluar dari hotel ini dan berniat pulang kampung, Suci pasti minta ikut. Kok kakak diem aja sih? Enggak. Kakak mau minta izin pulang ke kampung. Hah? Pulang kampung? Emangnya kakak gak kerja di sini lagi? Bukan gitu. Kakak cuma izin seminggu. Terus minggu depan kakak balik lagi kerja. Suci, kamu bawa keranjang ini? Iya, Kak. Suci jualan di sekolah. Soalnya Suci mau kirim uang itu buat Ibu. Sekiranya siapa? Kurang ajar kamu ya. Enak-enakan nonton TV di sini. Siapa yang nyuruh, ha? Ya, sekali-sekalinya hiburan. Nggak boleh pasti hiburan. Hiburan-hiburan? Pembantu kayak kamu gitu nggak perlu dapat hiburan. Kerja aja nggak becus. Mana tuh si Suci? Emang dia belum pulang ya, Nyah? Katanya sih mau ada pelajaran tambahan. Les tambahan? Sejak kapan? Ya, baru hari ini doang. Selamat sore. Dari mana aja kamu? Maaf Nyonya, tadi saya abis ke tempat kakak saya. Jadi kalian ini kompakan mau ngebohongin saya, ha? Saya nggak bohong, Nyonya. Saya memang dari tempat kakak saya. Heh, siapa yang suruh kamu jenguk kakak kamu, ha? Gak ada, Nyonya. Terus ngapain kamu ke sana? Ingat ya, kamu itu pembantu di sini. Jadi kamu itu harus kerja, bukannya malah jengukin kakak kamu, ngerti? Maaf Nyonya, saya nggak izin sama Nyonya. Maaf, saya tuh bosan denger maaf kamu terus. Dan ingat ya, hari ini kamu saya hukum, kamu tidak dapat jatah makan.
tadi aku udah makan sama Kak Sari. Bang Mastur! Abang kenapa sih? Yah, pakai nanya. Tadi kamu ngapain? Pakai bilang mau nemuin kakak kamu. Jadinya kamu gak dikasih makan, iya kan? Tenang aja, Bang. Suci udah tahu kok kalau mereka mau ngasih hukuman kayak gitu. Makanya Suci makan dulu di tempat kakak Suci. Kamu pinter juga ya, nggak sangka. Iya dong. Jadi kalau begini mah, abang jadi semangat dah kerja lagi. Kan udah ada makanan, makanan. Makan ah, lapar. Wah, ada lele, lele. Makasih ya. Oh ya, makasih Bang. Sari baru pulang. Minggir kamu.